Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini aku bakal spesial. Ini menuju 2000 jam terbang aku. Ini udah 1998 jam 40 menit, kurang 1 jam 40 menit aja. Nah, sampai ke 2000 jam aku bakal spesial. Untuk yang kali ini kita bakal terbang dari Denpasar ke Kertajati, dan itu perkiraan 1 jam 20 menitan. Jadi kurang lebih bakal pas ya. Jadi kita langsung aja, kita bakal di ke Denpasar Bali. Kita bakal pakai pesawat Airbus A320 Air Asia. Oke, kita tunggu dulu loadingnya. Oke, kita udah masuk. Sekarang kita bakal mulai. Untuk kali ini masih cold and dark. Kalau di Infinite Flight sih nyalahinnya gampang ya. Inilah Air Asia A320. Kita tinggal nyalain APU dan NAV, smoke, no smoking. Oke, kita bakal bikin flight plan dulu ya. Kita bakal persiap. Ini udah ada Om Simon, temen di AFA. Udah sejak pertama gabung AFA dia juga udah ada. Tadi katanya mau ikut, jadi kita bakal terbang bareng menuju Kertajati. Oke, aku bakal bikin flight plan dulu, jadi aku percepat dulu videonya. Oke guys, kita udah selesai, flight plan-nya udah jadi. Kita bakal langsung siap-siap buat jalan ya, berangkat. Oke, udah semua. Kita tinggal nyalain seat belt sign aja. Ya, tapi bentar dulu, kalau di AFA kita mesti screenshot dulu di awal. Oke, ada tower juga online. Kita langsung aja request pushback to runway 9. Denpasar Nura Ground, Batik 248, ready for pushback, requesting runway 9. Ganti ini lagi, kita kelupaan, jadi Alpha Victor Alpha 006. Oke. Batik 248, pushback approved, expect runway 9. Pushback approved, langsung aja kita bakal nyalain seat belt sign terlebih dahulu sebelum pushback. Kita tunggu announcement-nya. I would like to welcome you aboard. They've just closed the aircraft doors, so at this time, I would like to ask you to turn any mobile phones and tablets you may have with you to airplane mode. Please find your seats, fasten your seatbelts, and put your tables to the upright position. Flight attendants, arm doors for departure, cross-check and report. Thank you. Oke, langsung kita mulai pushback. Flight attendants, arm doors for departure. Kami yang terhormat, keselamatan Anda adalah yang utama bagi kami, dan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami akan memperagakan cara penggunaan Oke, pushback-nya udah cukup. Kita turunin flaps dan trim. Kemudian kita tunggu engine-nya nyala. Udah mulai pushback juga. Nah, satu lagi Sriwijayanya. Oke, kita tunggu sampai engine 2 nyala. Habis itu kita nyalain engine 1. Oke, udah mau nyala, kita langsung aja minta izin taksi ke runway 9. Denpasar Nuru Ground, Alpha Victor Alpha 006, ready to taxi to runway 9. Alpha Victor Alpha 006, taxi to runway 9, contact tower when ready.
Oke, kita udah dikasih untuk taxi, kita langsung aja taxi ke runway 9. Oke, kita udah mulai jalan ya. Pesawat Sriwijaya-nya kayaknya baru start engine sekarang. Kita lanjut jalan aja dengan power 15% aja, N1 33%. Alpha Victor Alpha 006, turn right next taxiway. Oke, kita disuruh ke kanan. Right on the next taxiway, Alpha Victor Alpha 006. Ya pasti maksudnya supaya jangan ke kiri kan lah. Ya jelas sih di kiri juga ada pesawat lain. Mana kita maksudnya nggak mungkin lah kita tabrak gitu. Oke, kita lanjut jalan aja. Dia belum dikasih jalan, mungkin kita masih deket jaraknya. Kita lanjut taksi aja, tinggal lurus ke pojok, langsung belok kiri dan line up kalau udah dikasih izin nanti ya. Oke, kita lanjut taksinya. Oke, kita disuruh kontak dengan Pasar Murah Tower. Kita langsung aja switch ke Denpasar Tower. Kita belok dulu. Habis itu kita langsung minta izin departure. Oke, ke kiri kita belok. Oke, kita rem. Nyalain parking brake, sip. Kita minta izin departure. Bentar, kita departure runway 9, departing ke barat west. Oke, kita siapin ke lampu. Kita tunggu responnya. Oke, kita disuruh line up and wait terlebih dahulu. Line up, terus tunggu dulu ya. Kalau takutnya ntar kalian ada yang belum tahu. Line up and wait runway 9. Alpha Victor kita Alpha nyalain strobe light, langsung kita jalan. Kita mulai line up-nya. Oke. Siap-siap kalau udah clear for take off baru nyalain landing light. Kalau mau nyalain landing light sekarang juga enggak apa-apa sih. Setelah udah ada izin masuk ke runway, pokoknya strobe light kalau mau lewat runway harus nyala ya. Oke, udah clear for take off. Baru sekarang kita jawab dulu. Nah, baru nyalain landing light dan sekarang kita kalau udah clear for take off bisa langsung naikin power aja. Oke, kita mulai naikin power, matiin remnya. Kita mulai jalan untuk penerbangan menuju 2000 jam. Flight time kita 2000. Flight time kita, jam terbang kita pada kali ini 80 knots. 100 knots. Oke. Oke, aku lupa kalau aku belum ini ya. V1. Apa namanya? VR. Ganti kemarin abis bawa pesawat lebih besar. Itu V1-nya gear belum aku up. Ganti, jadi aku nggak tunggu aba-abanya, nanti terlalu overspeed. Oke, kita udah take off dari Denpasar Ngurah Rai Airport ya di Bali. Kita bakal menuju ke Bandara Baru Kertajati di Jawa Barat, Majalengka ya. Oke, yang Sriwijayanya udah mulai naik, udah line up maksudnya, belum terbang. Kita lanjut aja ini, kita terbangnya inboundnya. Inbound, kok inbound sih? Airborne maksudnya. Kalau inbound mendekat mau landing inbound. Oke, kita pasang altitude di 7000 karena targetnya emang 7000 di depan dan kita naikin flaps dan trim.
Oke deh, kita bakal percepat aja videonya. Oke guys, kita sekarang udah mau sampai, kita calibrate dulu. Oke. Kita bentar lagi matiin autopilot ya. Flaps full. Oke, flaps full, kita matiin autopilot. Oke, kita mulai lurusin. Kita ke kananin, ini kelebihan soalnya kelebihan ke kiri. Kita perjelas, kita zoom di map. Oke. Kita mulai turun. Kita report position on final runway 14. Oh, kini runway 14 ini berapa derajat ya? 139. Oke, berarti kita agak ke kirian lagi nih. Kita kelebihan ke kanan sekarang. Kita ke kiriin berarti sekitar 137-an lah ya headingnya. Oke, udah 2500. Kita makin turun, kita turunin lagi nih, agak ketinggian kayaknya. Oke, kita speednya maintain 140-an. Iya, kita angkat dikit, kayaknya udah cukup. Kita naikin powernya supaya speednya jangan turun terus. Ini kita harus ke kiri dikit lagi. Headingnya kita ke 136 sekarang. Ini ada angin ke arah kanan kita 7 knot. Mungkin kalau mau lurus kita ke
dari 139 satu di heading 138 mungkin ya. Ini udah 138. Kita ke kiriin dikit agak miring soalnya. Oh, ini kayaknya bandaranya agak-agak ngebug juga, ada enggak ada garis-garisnya nih kelihatannya dari sini. Taxiway-nya juga kayaknya enggak ada nih kayaknya. Waduh. Gini amat dah ya. Lagi mau 2000 jam malah ngebug. Oke, enggak apa-apa, kita lanjut aja. Ini kayaknya kita masih ketinggian banget ya. Udah deket tapi masih 1200. Ini udah VS 1000 loh, udah minus 1000. Oke, udah 1000 kaki. 1000. Tinggal sedikit lagi kita bakal mendarat. Ya betul, ini ngebug, tapi enggak apa-apa. Flight time udah 1 jam 20 menit, berarti kita udah 2000 jam ya. Oke, tinggal dikit lagi kita fokus. Kita turunin, ini agak ketinggian. Tinggal dikit lagi, aduh. Ada bunyi, berarti kita terlalu cepat turunnya. Suruh tarik, pull up. Kita turunin, ini emang kita agak ini jauh. Ketinggian maksudnya. Oke, kita angkat nose-nya. Dan landing spoiler extended. Langsung kita reverse. Oke, kita ini terus apa reverse. Oke, dikit lagi reverse, masih reverse ya, masih 70 dan oke, cukup kita rem. Kita exit runway, naikin spoilers dan flaps, jangan lupa kita matiin parking brake juga. Oke, kita udah mendarat di Kertajati, walaupun agak ngebug. Ini ngapa tepuk tangan mulu ya? Biarin dulu dah, kita ini bakal lanjut dulu taksi ke parkir, kita ke kanan. Laporan clear of all runways. Sip. Kita puter, kita tambahin power nih, kok kayak lambat banget. Sip. Kita bakal lanjut taksi ke parkir ya. Aduh, ini suara tepuk tangan. Ada apa sih? Ngebug semua. Dari UF assistant biasanya cuma satu kali kan, nggak berulang-ulang. Ini kameranya bisa nembus. Biasanya kalau normal nggak bisa nembus. Lagi ngebug nih. Ini kita matiinnya ya, suara tepuk tangannya mengganggu. Cukup. Di mana nih? Yang buat connect ke ini. Nah ini kita matiin, biarin lost connection. Kok malah keluar kan? Udahlah, kita langsung force close. Untung kita udah mendarat ya, dapat landing satu setidaknya. Kita bakal lihat ke profil kita. Oke, kita udah 2000 jam terbang. Dan nambah landingnya satu ya, berarti kehitung. Ya, walaupun akhirnya force close, tapi gak apa-apa. Yang penting ini masih kehitung. Akhirnya aku udah sampai 2000 jam juga setelah sekian lama main game Infinite Flight ini. Aku main Infinite Flight udah hampir 1 tahun ya. Mungkin udah lebih ya. Iya, udah lebih 1 tahun beberapa bulan. Sekarang udah 2000 jam dengan grade 4. Seharusnya udah grade 5, tapi aku ada violation. Jadi belum bisa naik ke grade 5. Oke deh, kita bakal udahi aja video kali ini sampai di sini. Terima kasih buat yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Yang udah subscribe juga terima kasih. Bagi yang belum, silakan klik subscribe ya buat ngikuti channel aku. Terima kasih buat kalian semua. Bye-bye.